Pekon Sukamaju, terletak di Kecamatan Ngaras, berlokasi di atas pegunungan, menjadikan Pekon Sukamaju sebagai pekon agraris, di mana mata pencaharian utama masyarakat Sukamaju adalah di bidang pertanian dan perkebunan. Kami mahasiswa terpanggil untuk mengabdi, memaksimalkan potensi Sukamaju yang ada untuk memajukan masyarakat Sukamaju. Inilah kami, 9 mahasiswa IAIN Metro yang mengabdi di Desa Pekon Sukamaju. Ini cerita kami bersama sahabat, keluarga, dan penerus bangsa. Sebagai awal kuliah pengabdian masyarakat IAIN Metro. Kali ini kami menyusun visi meneguhkan nilai gotong royong masyarakat melalui kuliah pengabdian masyarakat. Visi tersebut kami wujudkan dengan program kerja, antara lain pembuatan papan nama, pelatihan kerajinan tangan, senam bersama, gerakan minggu bersih, pemanfaatan kulit pisang yang digunakan untuk membuat kerupuk kulit pisang. Pembuatan bolu pisang. Sosialisasi Ayo Menabung. Lomba 17 Agustus.
Kamis, 9 Agustus 2018. Tepat hari itu, kami menapakkan kaki untuk yang pertama kali di Pekon Sukamaju 2, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat. Langkah kaki kami yang bukan sekedar melangkah untuk bersinggah, namun langkah yang dinanti oleh berbagai harapan. Saat pertama itu, di dalam hati kami penuh dengan tanda tanya. Apakah kami bisa diterima di masyarakat ini? Apakah kami bisa memenuhi harapan-harapan mereka? Apakah yang kami berikan bisa berkenan di hati masyarakat-masyarakatnya? Tapi nyatanya, senyuman hangat, sapaan ramah, kebersamaan, celoteh yang membuat gelak tawa, itulah yang mereka sungguhkan kepada kami. Rasa peduli yang tinggi, maupun itu bersama warga, ataupun tamu pendatang seperti kami. Itulah yang membuat kami betah dan ringan dalam menjalankan program-program kerja. Hari ini, Minggu, 16 September 2018. Tepat 40 hari kami berada di Pekon Sukamaju 2 ini. Begitu banyak kenangan yang kami dapat. Tidak ada suatu hal apapun yang dapat menggambarkan perasaan kami bertemu dan kenal dengan masyarakat Pekon Sukamaju 2. Terima kasih telah mengizinkan kami dan melancarkan tugas kami untuk memenuhi syarat yang diamanahkan dari institusi. Terima kasih atas sambutan dan keramahannya. Terima kasih atas segala bantuan kepada kami selama melaksanakan tugas KPM. Terima kasih, dan terima kasih banyak kami ucapkan. Ada bangsa yang maju dimulai dari desanya. Teruslah bergerak memajukan desa untuk memajukan bangsa yang lebih baik. Banggalah menjadi masyarakat desa. Salam kami, KPM, Institut Agama Islam Negeri, Metro.